Bismillahirrahmanirrahim Bimbingan Islam Sahabat Belajar Islam Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu menurunkan Al-Qur'an dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa tujuan terbesarnya juga adalah untuk menyempurnakan pertumbuhan pohon keimanan tadi. Lihatlah hikmah agung yang sangat besar ini yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un wa shifaa'un lima fis-suduri wa huda' wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian dalam petunjuk Allah Al-Quran yang diturunkannya. Mau pelajaran, nasihat. Shifa'un lima fi sudur, obat bagi penyakit hatimu. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan sebagai obat penyakit hati. Sekaligus sebagai penyiram pohon keimanan. Makanya dalam ayat yang lain dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperumpamakan sebagai apa? Sebagai hujan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan kebenaran Dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke muka bumi. Inilah wahyu. Diturunkan untuk memperbaiki dan menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan hati manusia? Apa yang diperbaiki kotoran-kotorannya dibersihkan supaya pertumbuhan pohon imannya sempurna. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar wahyu, belajar Al-Quran, hikmah terbesar atau cara yang paling utama untuk bisa berfungsi seperti fungsi yang disebutkan dalam penjelasan ayat dan hadis tadi, ya dipelajari dengan diresapi kandungannya, ditadaburi maknanya, bukan cuma dibaca huruf-hurufnya, bukan cuma dihafal lafadznya. Tetapi objek yang akan disembuhkan yaitu hati. Tempat yang akan disirami yaitu hati manusia. Tidak tersentuh wahyu tersebut. Kenapa? Kebanyakan orang membaca, tapi bacanya tergesa-gesa. Tidak ada perenungan, tidak ada peresapan. Bagaimana akan mengobati hatinya? Bagaimana akan kena obyek yang perlu disembuhkan? Bagaimana akan menyirami ladang tempat tumbuh pohon imannya? Ini renungan bagi kita semua. Al-Quran dibaca dengan bacaan yang banyak rajin baik tetapi kalau tidak berhenti kepada perenungan maknanya maka itu bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan penuh dengan kebaikan agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi, fungsi daripada Al-Quran didapatkan sesuai dengan bagaimana kita merenungkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu." Akan tetapi keberkahan, kebaikan dan manfaat Al-Qur'an didapatkan tergantung dari bagaimana kita memahaminya dan mengerti kandungan isinya, makanya membaca Al-Quran yang benar meskipun sedikit kita berhenti. Renungkan isinya, ya, tentu dengan ini kita harus paham bahasa Arab, minimal baca terjemahannya. Kalau bisa, kita pahami tafsirnya lebih bagus, kita baca sedikit, kita renungkan apa maknanya, kita transfer kebaikan dan berkahnya ke hati kita. Wallahi, inilah bacaan yang menyuburkan keimanan yang akan membersihkan penyakit hati, yang akan menyempurnakan pertumbuhan pohon iman dalam hati kita. Ini baru membaca Al-Quran. Belum kalau kita terapkan nanti waktu kita berzikir, waktu kita berdoa, waktu kita sholat, waktu kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Setiap ibadah yang kita kerjakan, itu merupakan sebab untuk menyempurnakan iman. Kalau kita laksanakan dengan cara seperti ini, yaitu dengan menjadikan ibadah itu fungsinya menyentuh hati kita, sehingga memperbaiki keimanan dan menjadikan hilang kotoran-kotoran yang menghalangi pertumbuhan pohon keimanan dalam hati kita dengan baik.